Seorang lelaki kalau berhutang, maka dia akan berbicara. Dan biasanya dia berdusta. Dia akan berjanji, pekan depan ana lunasi. Bulan depan ana lunasi. 3 bulan lagi ana lunasi. Dan dia dusta. Ternyata hutang itu mengantarkan kepada dosa. Dan menghalangi antum dari masuk surga. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Seorang mukmin yang mati jiwanya bergantung dengan utangnya. As-Sindi menceritakan bagaimana digantung dengan utang. Gak bisa masuk surga dia. Walaupun banyak amal solehnya. Sampai dia bayar itu utang. Gimana nanti di padang mahsyar kita gak bawa duit? Antum akan bayar dengan amal soleh antum jamaah.